sebetulnya menarik ya tentang reading gitu, think again gitu. Apalagi di usia saya sekarang itu saya punya visi gitu kan, punya cita-cita, punya visi gitu. Nah yang ingin dipertanyakan adalah ada nggak sih hal-hal yang memang kita itu tidak boleh menyentuh hal tersebut untuk dipikirkan ulang gitu. Misalnya kayak visi gitu, cita-cita atau visi perusahaan gitu, atau hal apapun gitu ya. Nah, andai ada ataupun ternyata tidak ada, semuanya boleh kita pertanyakan ulang gitu ya. Kira-kira ke arah mana sih kita itu harus berpikir ulang? Jadi standarnya itu kita sudah berpikir ulang dengan benar itu bagaimana gitu. Kayak misalnya kalau di visi perusahaan atau kita pengen lebih berat lagi kepada tata negara gitu, Pancasila, bahwa Pancasila bisa dipikirkan ulang. Terus mudah-mudahan jika boleh gitu, itu ke arah mana sih bolehnya gitu. Nah ke arah mana sih kita berpikir, harus berpikir ulang itu gitu. Ya sekian saja, terima kasih Mas Bung.